Halo kakak-kakak cantik, selamat datang kembali di Renata's Closet ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dengan menekan tombol lonceng di bawah. Happy shopping! Halo kakak-kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata's Closet. Oke kak, seperti biasa aku akan review ya kak untuk 4 tas ya untuk setiap episode. Silakan kakak-kakak kalau ada yang suka screenshot kemudian chat ke toko, nanti bisa di WA ke nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman dari Bandung. Oke kak, lanjut ya kak. Yang pertama, aku punya Loewe. Ini Loewe Puzzle ya kak ya. Loewe Puzzle, warnanya rose pink, cantik banget. Ya, dia bisa kakak tenteng. Dan juga bisa kakak, apa namanya, bisa di cross body ya kak. Bisa di cross body, seperti itu. Ini cantik pakai banget, jarang-jarang datang ya kak ya. Jarang-jarang datang. Ini ukurannya di 23,5. 23 setengah ke 16 ya kak ya, ke 16, kemudian ke belakangnya itu di sekitar 9 sampai 9 setengah ya, seperti itu. Nah ini kak ya, kulitnya nih, kulitnya cantik tuh, kulitnya kayak gitu ya tuh. Kemudian di sini untuk veternya masih lumayan rapi ya tuh, ini bagian samping, bagian belakang, bagian sampingnya ya, ini ujung-ujung bawah memang tidak ada kaki ya kakak, model puzzle ini ya Loewe ya. Kemudian sini ya kak, handle ini logonya dia ya kak, peternya aman tuh ya. Ini zippernya sudah Loewe ya kak, kita lihat yang di outdoornya dulu, outdoor bagian luar maksudnya. Kemudian ini tali panjangnya sudah dari dia ya kak, Loewe. KW-nya warna silver, masih kinclong. Untuk tali nggak ada masalah ya, talinya semuanya sudah logo Loewe Loewe ya kak, di emboss sama dia ya kak. Kemudian talinya ini kakak bisa adjust ya, talinya bisa kakak adjust tuh. Talinya bisa adjust nih, sini sama sini sama sini ya. Jadi kakak mau di sling aja bisa, mau di cross body juga bisa ya. Kemudian tadi ya kak, zippernya semua sudah Loewe ya. Kemudian dalamnya itu kanvas kak, kanvasnya kanvas tebal tapi kotor ya kak ya tuh. Ada kotor-kotor sedikit ya, lumayan lah ya tuh. Kotor-kotor seperti itu kak ya, di bagian dalam. Ini kanvasnya kanvas tebal, Loewe made in Spain. Ya, Loewe made in Spain. Satu kompartemen utama dengan satu poket tanpa zipper. Kemudian di bagian sini, bagian atas. Nah, bagian atas ada nomor serinya. Lululululul. Nih. Karena jarang ada ya kak tuh, nih made in Spain ya. Oke, lengkap ya kak dengan nomor seri made in Spain, zipper semua sudah Loewe ya kak. Ini si Loewe cantik pakai banget ya kak ya, kulit ya, kulitnya kulit asli, warnanya rose pink ya kak. Ini si Loewe kasih aku di 820.000 aja kak, 820.000, cantik banget ya, model puzzle ya. Oke, next. Next, aku punya Tori. Ya, aku punya Tori tas tenteng ya, Kak. Dia memang tas tangan aja, handbag aja, ya. Ini Torinya Tori klasik, ya, Kak, ya. Warnanya warna marun, ya. Ukurannya di 20, tinggi ke 15. Kemudian lebarnya ini ada dua kompartemen seperti ini, ya. Di 8 cm. Dia tas tenteng aja, Kak, ya. Tuh, kulitnya seperti ini. KW-nya ya, tuh turun warna sedikit ya, tapi overall masih cantik. Untuk pattern masih aman. Bagian bawah tuh, lihat ya. Bagian bawah, bagian belakang tuh. Ya, ini kartun ya, Kak. Dalamnya ada pocket. Untuk pattern aman. Pattern aman, KW atas masih oke. Ya, Kak. Kemudian ini dibukanya seperti ini. Di engkol. Nih, kulitnya kulit asli ya kak, lihat tuh teksturnya. Ujung masih aman. Ini open bolt, kalau kakak mau di apa namanya, di sepuh lagi bisa dibuka
Cutter di bagian bibir aman. Kemudian nih. Ya, ada 1 2 compartment, kemudian di sini ada tectory birch ya. Plat besi tory birch aku nggak bisa ambil ya, Kak. Plat besi tory birch di sebelah sana. Kemudian ada satu poket dengan zipper. Ya, zippernya sudah YKK. Zippernya sudah YKK, lengkap dengan tag bening. Ya, lengkap dengan tag bening di bagian dalam. Tuh, dia ada tag beningnya ya, Kak. Tuh, kelihatan nggak ya? Tuh, di bagian dalam situ, Kak, dia ada tag beningnya ya. Sebentar aku coba lihat. Ini harus pakai handphone ya. Made in-nya made in China. Lengkap dengan tag bening pokoknya, Kak, di situ ya. Made in-nya made in China, nomor seri di sana. Overall kondisinya masih cantik banget, Kak. Ya, tas tangan. Ya, ini bukan nggak ada tali panjangnya ya, Kak, tapi memang nggak ada tempat tali panjang. Dia tas tangan seperti ini aja, ya. Tory Burch warna marun ini aku kasih di harga 650.000 aja. Kakak bisa dapat di mana? Tory Burch harga 650, ya. Oke, Kak, next ya, Kak. Next aku punya Fendi, ya. Fendi warnanya warna peach pink ya, peach pink ya. Susah aku ngomong ini, peach pink seperti ini ya, Kak ya. Dia ini Fendi Peekaboo ya, Fendi Peekaboo, ukurannya ukuran small ya. Kita ukur dulu. Ini juga sama, Kak. Jarang-jarang ada. Ini size-nya 24, tingginya ke 18, lebarnya ke 11,5 ya, Kak ya. Lebarnya ke 11,5. Iya, Kak. Ini Fendi Peekaboo, warnanya cantik peach pink. Ya, peach pink kulitnya tuh. Kulitnya, nah gimana ya? Seperti itu ya, Kak, kulitnya. Tuh ya. Kelihatan teksturnya ya. Teksturnya memang halus. Ini bagian samping, ini bagian belakang, depan belakang sama ya, depan belakangnya sama. Nih. Ya, untuk fetter masih aman, list masih aman. Ya, bagian ujung-ujung masih aman, kulit aman ya, Kak, nggak ada yang ngeletek sama sekali. Ini bagian handle, ya, bagian handle, ya, sebagian sini sama bagian sini fetternya aman, ya. Ini Fendi Fendi, ya, Fendi Fendi. Ini apa namanya nih, kaitannya ini juga ya masih Fendi Fendi, belum diganti, Fendi Fendi. Ya, HW-nya penurunan warna. Kemudian kita buka sebelah sini. Ya, Kak, dia langsung kulit ya, Kak. Kalau yang benar tuh dia langsung kulit. Kemudian di sini ada tag item, tag item, tag besi. Sorry, sebentar. Kasih lihat. Ini ada tag besi. Ini karena dia small ya, Kak, ukurannya, jadi aku nggak bisa tarik-tarik. Tag besi Fendi made in Italy. Ya, Kak, di dalamnya juga dia pakai katun, bukan deh, kanvas gitu ya. Kanvas ya. Lengkap dengan nomor seri cantik ya. Nomor serinya cantik ya, Kak. Lengkap ya nomor seri, kemudian lengkap dengan plat besi. Ini belakang zipper, belakang zippernya sini ya, Kak. Ini kepala zippernya sudah FF ya. Kemudian udah bagian sini. Aduh, ngos-ngosannya. Bagian belakang. Nih, bagian belakang. Ntar aku lepas dulu cincinku. Takut lecet. Nah, ini ya, Kak, talinya. Kemudian di sini ya, Kak, ada satu poket ya sebelah situ. Ini ada poket, dia ada ininya juga deh. Ada apa namanya? Ada tag-nya juga. Nih, Kak, ada tag hitam ya, Kak ya. Nih, ada tag hitam. Dia lengkap semuanya ya. Tuh, tag hitam Fendi, plat besi made in Italy, nomor seri ada. Balik zipper sudah FF, apalagi yang dicari ya. Tuh, udah semua tanda-tandanya ya, Kak. Balik sini juga ya, semuanya kulit tuh, Kak, cantik pakai banget. Ini untuk tali panjangnya ya, Kak, tali panjangnya bawaan Fendi ya, Kak. HW-nya penurunan warna ya, aku udah bilang ya, talinya bawaan Fendi. Fendi Fendi ini, Kak, si Fendi cantik warna peach pink ya, Kak ya. Ini aku kasih di 1.100.000, 1.100.000 aja, cantik pakai banget, jarang ada ya. Oke, okay. 1.100.000. Oke, okay, kita next-kan dulu. Cantik. Kemudian, Kak, berikutnya aku punya Coach. Ya, Coach Bennett. Ini juga biasanya dicari orang-orang ya, pada suka Coach Bennett. Ya, dia signature Coach.
Kemudian dimix dengan kulit warnanya warna merah seperti itu ya kak ya, seperti ini. Ya kak, ini ukurannya dulu. Ukurannya di 23, tinggi ke atas di 18, lebar ke belakang di 11 setengah seperti itu. Ya kak, ini ada tali panjangnya. Ya, ini kanvasnya dia ya kak, bentuknya kulit kayak gitu. Ini juga kulit sama ujung. Ujung-ujungnya masih aman, kakinya ada 4 ya. Ini besi dengan apa namanya dengan kulit seperti itu. Nah, ini ya kulitnya. Kemudian ini untuk veternya aman ya, veternya aman. Ini Kak ya, dia pakai ada pengait ya, kancing putar seperti ini sudah coach-coach. Nih, Kak, kalau Kakak nggak pakai juga nggak masalah sih. Ini hanya pemanis saja seperti itu ya, Kak ya. Ini coachnya ya, coach New York lengkap dengan kereta kencana. Di sini sudah coach. Ini ada kotor sedikit. Ya, Kak, ini kayak kotor-kotor ketempelan apa namanya nih? Ketempelan cat gitu ya, Kak ya. Tuh. Ini bisa hilang sih. Bagian belakang juga sama ketempelan cat ya, ini bisa hilang ya. Oke, kemudian untuk bagian sini mukul kompartemen utama Coach New York. Kemudian zipernya sudah YKK ya kak, zipernya sudah YKK. Kemudian ini innernya ya, innernya semua sudah coach. Tuh kelihatan nggak, sudah coach semua ya kak ya. Satu kompartemen utama di sini ada satu poket tanpa zipper ya, ada satu poket tanpa zipper. Kemudian di sini ada satu poket dengan zipper, kripnya ada ya. Ini made, ini made in Vietnam. Kemudian bagian dalam ada poket ya kak, lengkap dengan nomor seri ya, nomor serinya F36702, nomor serinya di dalam poket ya kak, di sebelah sini ya. Made in Vietnam, cantik, pakai banget Coach Bennett ya, ukurannya yang small ya. Kemudian kak, untuk talinya ini ya, sepertinya ini tali pengganti karena warnanya agak beda ya, tuh agak beda sepertinya. Iya, memang ini tali pengganti ya kak ya. Nah, ini ya, sebenarnya kalau untuk tekstur dia mirip sama dia, cuman dia memang apa namanya seadanya aja ya kak ya, seadanya aku kasih tali pengganti ya. Tuh, ini ya kak, tali pengganti Coach Bennett ya. Ini aku kasih murah aja kak, di 570.000 ya. Ini di 570.000 aja ya kak, di Coach Bennett warna merah ya. Oke kak, itu aja ya, sudah aku review untuk 4 tas. Silahkan kakak-kakak kalau ada yang gak suka, screenshot kemudian chat ke toko, nanti bisa dibantu oleh admin ya. Oke, semuanya dikirim dari Bandung. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, terima kasih ya. Thank you for watching. Jangan lupa klik subscribe, like, dan berikan komen yang membangun supaya kami makin semangat memberikan konten-konten yang berkualitas. See you next time. Bye.